Padang pasir Indonesia yang berjudul Air Mancur Tanpa Meski. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 3 buah botol, pewarna makanan, mata bot atau paku, lilin, lem tembak, cutter, dan selokan. Cara membuatnya adalah kosong botol menjadi dua bagian membutuhkan cutter. Lubangi satu botol, salah satu botol bagian bawah botol sebesar 1 botol. Menggunakan apa? Lubangi menggunakan kotabor atau daftar. Jika sudah, dua diantaranya direkatkan menggunakan lem tembak. Ambil satu botol yang masih utuh, lalu sambungkan dengan tutup botol yang sudah sambung selokan dan panjang. Sampai bagian bawah botol. Masukkan satu sudutan yang lebih pendek hingga mencapai lem botol. Sambungkan lagi dengan botol yang sudah dilubangi bagian bawahnya. Lalu masukkan selokan yang panjang ke dalam lubang botol. Rekatkan menggunakan lem tembak. Terakhir, masukkan botol yang sudah digaris. Setelah itu, masukkan air hingga masukkan air yang sudah diberi pewarna hingga bagian bawah botol tulis makan. Kita sudah air berpindah, kembalikan posisi bagus itu semula. Lalu tuangkan lagi sedikit air. Hasilnya air keluar dari botol. Tapi ketika botol air di botol 2.0, air mancurnya akan berhenti. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil percobaan ini, ketika air mengalir ke botol ketiga, maka tekanan udara di botol kedua dan ketiga akan bertambah besar atau padat. Air dalam botol kedua akan ke botol satu atau air mengalir ke atas karena tekanan udara di botol kedua. Sehingga volume udara yang masuk seimbang dengan volume udara yang keluar. Udara masuk dan keluar melalui tekanan udara yang menyebabkan keluarnya air dari ruangan tertutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.